Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Handika Rahman, wartawan Tribun Cirebon.com di Kabupaten Indramayu, Jawa Tengah. Selatan ini saya sedang berada di Sport Center Indramayu, di mana saat ini sedang berlangsung penertiban lapak-lapak warung ilegal yang ada di sekitaran Sport Center Indramayu. Penertiban ini dilakukan oleh petugas Satpol PP Indramayu, di mana dengan harapan kegiatan ini agar bangunan-bangunan liar yang berdiri di tidak sesuai tempatnya ya bisa ditertibkan. Saat ini petugas Satpol PP sedang berkeliling meminta kepada para pemilik warung secara pendekatannya agar mau membongkar papaknya masing-masing. Jadi kita lihat ini para pedagang yang menyadari bahwa lapak jualannya memang berdiri di atas tanah yang tidak semestinya, dengan tanpa dipaksa melakukan pembongkaran sendiri ya. Pembongkaran sendiri ini tentunya dengan maksud agar material-material dari bangunan warung tidak rusak karena dibongkar paksa. Baik, mungkin sekian ya, warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tribun Cirebon.com, Handika Rahman di Kabupaten Indramayu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.